Kebahagiaan lagi dirasakan penuh oleh Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud. Pasangan yang menikah pada tanggal 22 April tahun 2020 baru saja dikaruniai putri cantik. Sejak kelahiran anak mereka, wajah sang putri belum dibagikan ke publik. Kini, Sirajuddin pun sudah membocorkan wajah anak keduanya. Untuk pertama kalinya, Sirajuddin Mahmud menunjukkan wajah putri kedua yang diberi nama Arsila Bungalia Sirkiani. Selasa, tanggal 10 November tahun 2020 Sirajuddin unggah foto dua buah hatinya ke Instagram. Pada slide pertama nampak pemandangan sejuk saat masih di rumah sakit. Arsila sedang tidur pulas di dekapan Gotik. Kemudian, slide kedua diisi oleh foto Gotik dan Sirajuddin tengah mencium Akila Ramadhani Sirajuddin, putri pertama Sirajuddin dengan email putri. Rasa bahagia Sirajuddin memang sulit dibendung lagi. Sehingga ia juga tak tahan membagikan potret Arsila. Belum dapat dipastikan soal kemiripan wajah, namun pipi tembam dan hidung mancung Arsila menjadi daya tarik utama. Sejak awal, kabar lahiran Gotik memang diketahui melalui Instagram story Sirajuddin. Dijelaskan bahwa anak mereka lahir pada tanggal 7 November tahun 2020 secara prematur. Telah lahir anak kedua kami pada Tegel tanggal 7 November pekala pukul 15.15 WIB. Prematur namun lahir secara normal dan sehat walafiat amin ya RA, tulis Sirajuddin lewat Instagram story, tanggal 7 November tahun 2020. Setelah postingan itu, Sirajuddin juga kedapatan bagikan video Gotik sudah bersama bayinya. Mengetahui sang bayi tidak di dalam inkubator, kemudian menimbulkan perdebatan. Ada yang curiga, sehingga tetap menuding Gotik hamil duluan, ada pula keyakinan bahwa Gotik benar prematur tanpa si bayi harus masuk inkubator, lantaran keadaan sehat. Mengenai kondisi Gotik terkini, ia nampak baik-baik saja. Pemilik goyang itik itu sudah pulang ke rumah. Selasa, tanggal 10 November tahun 2020 Sirajuddin bagikan foto Gotik pasca melahirkan. Ia tengah tidur pulas di sofa, sembari ditemani Arsila.